persediaan barang-barang untuk tinted window ini, Johnson Baby, sabun mandi baby. Kita campurkan dengan air pipe, masukkan dalam botol untuk spray. Kita goncangkan dia, try. Dan ini barang-barang beli dekat online, harga dalam RM20 dia bagi semua ni. Dia ada pisau, ada ni getah ni. Okay, inilah barang-barang dia. Dan juga heater guna bila perlu. Okay, kita kena bersihkan dulu cermin dalam dia. Pastikan tak ada habuk, tak ada benda-benda melekat, getah ke apa ke, binatang ke. Okay, gunakan shaver, pisau apa tah. Okay, tolak aje macam tu. Kaca patutnya tak akan calar lah guna pisau kan. Okay, gunakan getah ni untuk bersihkan air. Sebersih-bersihnya, jangan ada sedikit habuk pun. Tapi cuaca hari ni berangin kuat lah, takut ada habuk yang menekan. Tempat pun memang tak sesuai. Sebenarnya ni first time ni, belajar pun belajar dekat YouTube, tengok orang buat macam senang je kan. Kita try lah beli barang sebab modal pun tak mahal. Okay, ini kita bersihkan belah luar dia. Sebab kita nak setting dekat belah luar baru kita pasang kat belah dalam. Itu apa yang YouTuber lain yang ajar lah. Okay, bersihkan, tak nak ada kekotoran, tak nak ada habuk, tak nak ada benda-benda yang melekat kat cermin. Inilah beli dekat tinted ni, beli dekat kedai tinted 6 kaki. Harga satu kaki RM10. Dikata cukup untuk Azia untuk 4 tingkap dan belakang. Okay, potong dulu. Gelap dia dalam 70% rasanya. Kita test dekat pintu depan dulu. Okay, air sabun pun tak boleh banyak sangat, dia punya sabun dia. Potong ikut bentuk tingkap, cuma lebihkan sikit belah tepi depan, belah tepi belakang, belah bawah. Nanti kita selit dekat dalam getah dia. Tapi belah atas kena potong ikut dia punya bentuk dia. Cuma yang belah tepi dengan belah tepi ni memang susah sikit nak potong. Tapi potong je ikut, potong dekat atas pada getah tu. Yang belah depan ni potong dekat janji lebih lah. Bawa masuk sebab nanti kita nak bawa masuk ke dalam. Kalau tidak nanti nampak cerah, empat lubang. Potong di separuh-separuh. Tadi kita turunkan tingkap, kita potong belah atas, kita naikkan tingkap balik, kita potong belah bawah dia. Okay, setting dah cun.
Dia punya hujung, setiap hujung-hujung dia tu tak nak bersegi lah. Kita kena buat dia curve, kita potong bagi dia curve, mungkin untuk bagi tahan lama, tak mudah tercabut lah. Okey, ini hasilnya. Banyak bintik-bintik angin, bintik-bintik habuk. Result dia tak okey lah. Lepas ni hantar kedai je lah buat.